Kita buri lotok sumpek tambah. Kita lanjut bungkus bungkus. Ayo kita ditokno kabeh wis. Ayo kene. Barang-barang sing arep digawe dibungkus arep digadiae. Iku hadiah arek cilik nek pas 17 Agustus. Masa kon mondong ngene rek. Enggak apa-apa. Mondong kabeh. Ya Allah seblok kabeh. Pembukaan sih deh, pembukaan sih deh. Pembukaan sih, pembukaan video. Mundur biar lotok padang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah membeli bungkus untuk hadiah ini, kertas coklat di toko buku. Sekarang saya mau melanjutkan membungkus hadiah untuk lomba besok anak-anak kecil-kecil itu. Hadiahnya sih tidak seberapa, cuman ya cuma buat menyenangkan anak-anak aja lah. Di acara ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, supaya nanti ya paling enggak aku paling enggak anak-anak itu ingat ya kalau 17 Agustus itu memperingati hari kemerdekaan. Karena kan ini suasana pandemi sudah 2 tahun enggak ada acara apa-apa kan. Nah, ini bikin acara kecil-kecilan ya. Lek nanti ada sedikit rezeki, keluarkan uangnya ini untuk menyenangkan lah kayak begini-begini ini kan enggak, kalau di tempat saya kan enggak beli ya teman-teman. Jadi di kan tempat NRT kayak ini kan hadiah-hadiah semua, ada tupperware, ada apa, terus makanan-makanan, kalau ada biskuit. Kan enggak ada manfaatnya ya, lebih baik kan dikasihnya orang. Kayak ini juga sih. Ini tupperware apa ini ya lumayan kan, masih baru, ini juga hadiah kan, hadiah-hadiah dari Energen. Kalau saya di sini ini kan untuk hadiah-hadiah ini kan banyak aku, daripada mubadir cuma ngepuk-ngepuk inggon. Tahu sendiri kan ini tempatnya Lenarti juga seperti ini. Jadi banyak hadiah-hadiah yang enggak terpakai itu nanti bisa dimanfaatkan, terus diisi jajan-jajan. Kebetulan ya alhamdulillah ya teman-teman, dari usaha yang kami kelola sama Lenarti ini juga ada penghasilan. Jadi ya alhamdulillah untuk berbagi sedikit-sedikit ya. Ayo lanjut bungkus nang ngarepe. Iki nang mburi lodok sumpek tambah. Kita lanjut bungkus bungkus. Wes aloe. Sing tupperware iku sing ngene teko kapal api teko Energen sing dompet-dompet barang iki ndek ndi manggo ya. Iku ono tumbler-tumbler teko gede iku ndek tumbler-tumbler. Tumbler itu lah ya bisa. Ini cukup gambarnya ya wangi loh, gue ini sempit ini. Kayak ini kan akeh loh, akeh teman-teman. Jadi barang-barang seperti ini tuh banyak sekali di tempat saya ya. Ini nggak beli ini semua. Kalau ya makanya ada momentum seperti ini saya manfaatkan untuk dibuat hadiah aja, dibuat hadiah untuk menyenangkan anak-anak kecil nanti. Tetangga kanan kiri nanti diisi ya kebutuhan kayak minyak goreng apa nanti kan bisa bermanfaat. Minyak goreng aku ira tuku tapi kulaan. Minyak goreng apa ira tuku tapi kulaan. Aku juga gambar itu ya wangnya loh, gue ini sempit temen nih. Kayaknya ini teman-teman keadaan di tempat tinggalnya Lek Narti ya, tempatnya sempit. Kita cukup gambar konjubo loh tuh api tuh ya. Ya amit tuh, minyak goreng loh untuk dihadiahi lomba nih ibu-ibu itu nanti dikai minyak goreng, dikai kebutuhan sembako. Nah lumayan bantu, ini memberi dengan cara terhormat dari ini ngono. Dikon meriahno 17-an itu dikai hadiah yuk, ngono dikai itu sawangannya ngenyek tapi dikon
kon seneng-seneng sih terus kayak dia. Yo. Memberi dengan cara terhormat. Aku ada. Dinginnya kecil, Mas. Nah, dinginnya kecil sing nek masuk no kulkas gak cukup. Anak tim bantuan iki. Eh diwangi bungkusi Mbak Tris. Anak tim bantuan teman-teman, Mbak Tris ngewangi bungkusi. Aku sing bagian masih kameramen nih. Jadi bagian ngoceh aku. Aku tak mencolot tanggul enggon sing penak aku. Mbak Tris. Mbak Tris di kamera soalnya. Apa-apa terkenal kok. Coba ngerti ya channel Lele Narti berdak gue melok terkenal dengan berjuta-juta view. Ya teman-teman, dukung channelnya Lele Narti ya dengan cara like, comment, subscribe dan di-share ya teman-teman ya. Lele Narti ini masih pemula di YouTube. Channelnya juga masih untuk. Ini telatannya mau di. Sebenarnya sih saya juga punya channel udah lama, tapi channel saya juga masih untuk-untuk, jadi sama-sama untuk-untuk ini. Kalau teman-teman melihat channelnya Lek Narti atau channelnya Dagang Modal Tekad, bantu dengan cara di like, di komen, di subscribe, di share ya teman-teman. Kalau channelnya Lek Narti namanya Lek Narti. Kalau channel saya namanya Dagang Modal Tekad. Jadi teman-teman tolong dibantu, di like, di komen, di share. Jadi biar channelnya bisa memberi manfaat dan menghibur lah paling enggak. Aku sing bagian ngoceh ya iki. Iki engko rencanae digawe hadiahe lombane arek cilik-cilik. Iku diisi. Nah, diisi apa kuwi? Menurut apa jari ini Lek Narti ada berapa macam yang jadi arek cilik-cilik itu? Ada 5 macam pada itu ada apa sih? Eh? Mbak pada itu? Ya sembarang lah menurutmu piro ya apa hitunganmu mang? Terus buat otak atik itu contohnya kayak ibu-ibu apa? Oh iya wis gak apa-apa wong gak usah dibeda-bedakno wong ge seneng-seneng tok ae kok. Menang kalah pokoke lah dia kok. Iku kadang-kadang ya ono sing komentar ngene, lek didum-dum apa ya gak rugi. Buktine ya ora rugi. Ono sing ngomong ngene, sing aku ngekeki THR, ngekeki THR gak rugi. Buktine ya wis bertahun-tahun ya wis urip gak rugi. Tinggal satu tok iku. Ayo bagi kita nonton sing iku, hadiah nomor 1 di sing mari bungkus. Hadiah nomor 1. Hadiah nomor 2 ditulisi juga yo, ditulisi yo. Nomor 2, nomor 1, nomor 2. Terus iki sing ini iki hadiah sing kalah yo. Sing kalah oleh iki. Sing kalah oleh hadiah iki lho, toples-toples iki. Toples isine we. Jajan, minyak goreng, macam-macam. Jadi sing kalah oleh toples. Oleh isi minyak goreng. Iki kok pemain-pemaine iki, iki pemain-pemaine iki. Iki lho wis peserta lombanya masih menunggu nang kene. Ini nanti calon-calon pemainnya ini, calon peserta lomba. Hadiah wis bocor. Hadiah wis diintip mek calon pemenangnya. Nah, ora menang kan gak itu hadiah. Ya ngono, Mas. Oleh kabeh jek kuatir. Ambek Lenar wis ditepakno kabeh hadiahe. Menang gak menang oleh hadiah pokoknya. Ya udah teman-teman, kegiatan hari ini saya sudah selesai bungkus-bungkus hadiah untuk anak-anak lomba besok untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76.
dan jangan lupa dukung channel Lek Nabi dengan cara like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di share ya teman-teman yang sebanyak-banyaknya. Semoga channel Lek Nabi bermanfaat dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.